Oke teman-teman, dengan cara tadi itu kita udah berhasil mendapatkan 2000 token guys, dan juga kita langsung aja ambil emote zombie ini teman-teman. Nah, halo sob guys, balik lagi bersama aku di sini Akbar di channelnya Windy Akbari. Mantap. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini Akbar. Nah, pada kesempatan video kali ini tuh guys, Bang Akbar masih bermain game ngep kerja Battleground bagus lagi gitu kan. Nah, pada kesempatan video kali ini tuh guys, Bang Akbar tuh nggak ngasih kode redeem ke kalian dulu ya. Tapi di kesempatan video kali ini tuh guys, Bang Akbar tuh bakal ngasih tahu kalian gimana kita biar cepat ngedapatin token Grim teman-teman ya, ataupun token zombie ini guys ya. Nah, supaya kita itu bisa mengambil emote zombie ini teman-teman, dan juga senjata-senjata yang lainnya guys ya. Seperti di sini ada M4 ya, AN, XM8 teman-teman ya. Pokoknya banyak banget ya. Bahkan di sini ada shotgun juga guys. Nah, jadi Bang Akbar tuh bakal ngasih tahu triknya gimana kita tuh bisa menyelesaikan ataupun biar cepat mendapatkan token Grim ini dengan banyak teman-teman ya. Nah, pokoknya kalian simak aja video ini sampai habis guys ya. Tapi nih teman-teman, sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe, dan pastinya kalian ikutan giveaway Bang Akbar teman-teman, karena Bang Akbar tuh lagi ngadain giveaway bagi-bagi akun Sultan, akun Free Fire teman-teman ya. 4 akun Free Fire Sultan yang bakal Bang Akbar kasih ke kalian semua guys ya. Nah, dan Bang Akbar juga udah nge-review akunnya. Kalian bisa tonton aja di video-video sebelumnya teman-teman. Kayak gitu ya. Oke teman-teman. Nah, jadi kalian ikutan lah guys ya, karena pengumumannya kita bakal umumin di tanggal 23 guys ya. Ya hari Selasa kalau nggak hari Rabu teman-teman ya, kita bakal umumin teman-teman. Nah, buruan kalian ikut guys, karena waktunya itu sangat mepet banget teman-teman. Dan pastinya Bang Akbar tuh bakal pilih penonton-penonton setia guys ya. Oke kayak gitu teman-teman. Nah, oke guys, jadi di sini tuh Bang Akbar balik lagi ke topik awal. Bosannya Bang Akbar tuh pengen ngasih tahu ke kalian semua gimana kita bisa menyelesaikan misi ataupun event token Grim itu teman-teman, dan bisa mendapatkan emote zombie gitu ya. Nah, gimana kita bisa mendapatkan emote-nya itu dengan sangat banyak teman-teman ya. Dan juga teman-teman, Bang Akbar juga ngasih kode random token Grim itu di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja guys ya. Oke lah guys ya, tanpa banyak basa-basi nih teman-teman, Bang Akbar tuh langsung aja ya. Nah, untuk cara pertamanya itu yang pastinya di karakter teman-teman ya. Ini wajib banget ya, di karakter ya guys ya, yang pentingnya itu ya. Nah, untuk skill karakter itu yang pentingnya itu kalian bisa cek aja di sini teman-teman. Nah, oke. Bang Akbar tuh saranin kalian tuh make Orion teman-teman. Nah, kenapa harus pakai Orion? Ya karena Orion itu tuh ya worth it banget guys ya untuk bermain di mode zombie itu teman-teman ya. Nah, oke. Kenapa skill Orion teman-teman? Karena skill Orion itu sewaktu musuh di dekat kalian, dia itu menyedot semua darah yang ada pada musuh itu teman-teman ya. Nah, sewaktu zombie-zombie itu berkumpul, kalian itu mendapatkan banyak banget darah guys ya. Jadi nggak habis-habis gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama tuh di skill karakter guys. Nah, setelah Orion, kalian tuh pakai aja yang namanya itu Jota teman-teman ya. Karena apa guys? Setiap kalian ngekill zombie itu, kalian tuh mendapatkan damage tambahan teman-teman ya, kayak gitu ya guys ya. Nah, di sini Bang Akbar tuh bakal pakai karakter Jota ya untuk skill karakter yang kedua nih guys ya. Nah, untuk skill karakter yang ketiga, di situ kalian bisa pakai Miguel teman-teman. Oke, kayak gini ya. Nah, kita bakal pakai Miguel ya. Mana nih Miguel nih ya? Sabar teman-teman, kita cari Miguel dulu nih ya. Nah, ini dia. Dapatkan EP dengan menjatuhkan musuh. Nah, jadi dia tuh kayak skill Jota juga teman-teman ya. Nah, worth it banget lah guys ya untuk kalian pakai nih ya. Oke, setelah itu untuk skill karakter yang keempat tuh di sini tuh Bang Akbar tuh pengen pakai ini guys. Kita bakal make ini ya, sabar ya. Mana namanya itu ya? Bang Akbar lupa ya namanya siapa ya. Bentar guys, kita bakal cari dulu nih skill karakternya si siapa. Nah, ini dia. Max AP meningkat setelah eliminasi. Nah, jadi kalau kalian kill musuh tuh AP kalian tuh makin bertambah gitu teman-teman ya. Namanya itu Luketa. Nah, ini dia guys ya untuk skill karakter yang ketiga.
Dan untuk pet pandanya kalian jangan lupa pakai, karena itu juga memberikan kalian nyawa teman-teman ya. Karena zombie itu sangat sakit coy, sekali pukul langsung meninggal gitu ya. Nah kayak gini teman-teman, kalau udah kalian langsung pakai aja ya. Oke, kayak gini. Terus jangan lupa kalian pakai api unggun teman-teman ya, api unggun jangan lupa pakai. Nah oke. Oke lah guys ya, untuk yang pertamanya itu skill karakter dulu nih guys ya, yang utamanya. Dan langsung aja teman-teman, kita bakal masuk ke mode zombinya guys ya. A few moments later. Oke teman-teman, Bang Akbar tuh udah masuk di squad teman-teman ya, bersama teman-temannya Bang Akbar gitu ya. Dan langsung aja kita bakal masuk ke modenya teman-teman. Kalian bisa lihat aja nih ya, kita pilih yang hard gitu kan. Nah, oke. Kita emote-emote dulu ya kan, sebelum kita masuk ke gameplaynya nih guys ya. Nah kita bakal seru-seruan nih di mode zombie, dan juga sekalian ngasih trik gimana kita bisa cepat menyelesaikan eventnya guys, dan juga bisa mendapatkan banyak token Grim teman-teman ya. Kalian pilih aja kayak Bang Akbar. Nah terus konfirmasi, dan kita bakal tungguin guys. Nah kita bakal naik mobil ntar ya, kita bakal naik mobil monster guys, kalian bisa contohin aja nanti ya. Oke kita tungguin dulu ya. Nah udah, oke langsung aja kita bakal pergi ke mobil monster ya, kita bakal naik mobil monster ini dulu nih guys. Oke kalian tiruin aja caranya teman-teman, sangat mudah nih guys ya. Dan juga ini seru banget teman-teman ya, main game zombie ini ya, mode zombie ini. Nah ntar kita bakal tabrakin zombinya guys, kita bakal kumpulin tokennya teman-teman. Nah token kita tuh masih di sini masih 500 guys ya, masih dikit banget, kita langsung tabrakin aja tuh pada mati semua ya. Nah seru banget guys ya, musuhnya ataupun zombinya tuh keplanting semua guys. Nah kita bakal tabrakin sampai koin kita itu mencapai 5000 teman-teman. Nah oke di sini masih 3000 ya, kita tabrakin terus nih guys sampai token kita tuh 5000 teman-teman ya. Nah ini step yang pertama, kalian bisa tiruin aja guys, dan nanti ada caranya itu yang sangat-sangat kalian tunggu-tunggu ataupun yang wajib kalian ikutin guys ya. Nah token kita di sini udah 5000 guys ya, kurang 100 lagi nih. Nah oke udah nih kayaknya nih, oke udah ya, langsung aja setelah itu kalian balik lagi ke tempat awal teman-teman ya, ke tempat awal, ke tempat pembelian guys, kalian pergi ke sana lagi ya. Nah caranya itu gampang banget sih guys, pokoknya kalian tiruin aja teman-teman ya. Nah kayak gini ya, seru banget ya main mode zombie ini guys. Coba kalian komen, kalian tuh suka nggak sih main mode zombie ini teman-teman? Kalau Bang Akbar sih suka guys ya, karena seru banget guys. Nah kita bakal langsung aja turun, dan kita bakal pergi ke minimarket ini ya, kita bakal beli senjata dulu nih ya, token kita juga udah banyak banget. Nah kita bakal beli XM8 aja 2. Oke udah. Dan langsung kita bakal pergi lagi ntar guys, tapi kita bakal make mobil kecil aja teman-teman, jangan make mobil besar ya. Nah ini caranya tuh wajib kalian ikutin guys. Oke kita bakal naik mobil kecil aja. Nah setelah itu tuh kita bakal pergi aja ke tempat ujung sana teman-teman. Nah kita tabrakin aja lagi ya, token kita masih banyak banget teman-teman ya, di sini ada 6000 guys, gila sian. Tuh gila ampe ngelag ya, banyak banget zombie yang kita langgarin ya, karena dia tadi nyerang temen kita teman-teman ya. Nah kita udah masuk ke step yang kedua nih guys ya. Nah di step kedua itu sangat-sangat kalian harus tahu guys. Oke di step kedua itu sangat penting teman-teman ya. Waduh ditabrak ya, parah banget ya. Oke oke teman-teman, kita udah masuk ke step 2 teman-teman. Nah di sini tuh caranya wajib kalian ikutin guys ya. Nah kalian bisa lihat aja sendiri ya, tuh teman kita sedang mau ngelakuinnya tadi ya. Oke kita liatin aja ya kayak gimana caranya, kalian simak sampai habis video ini guys ya kan. Oke kita udah masuk ke step kedua, kita pilih aja ini ya, kalian bisa tiruin aja. Dan langsung aja teman-teman, kita bakal pergi ke caranya nih guys, kalian bisa lihat aja teman-teman. Tuh temannya Bang Akbar udah mau duluan ya. Nah kita bakal loncat aja di sini, kita tuh harus cepet guys ya, karena kalau lambat tuh nanti gagal ya. Nah kita udah di atas, langsung aja kita di sini happy-happy guys ya. Jadi itu cara sebenarnya menghindari para zombie teman-teman ya. Nah jadi kalau kita menghindari para zombie itu ya,
kita gak capek-capek perang gitu kan, karena zombie itu sangat kuat guys. Nah tapi kalau kita pakai karakter skill tadi tuh ya sangat worth it teman-temannya untuk melawan zombinya. Tuh kita udah di atas ini teman-teman, udah bisa melihat pemandangan di atas ini ya. Pokoknya itu seru banget teman-teman ya. Ya kalau dibilang ini semacam bug gitu teman-teman ya, semacam bug gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih guys, walaupun kayak gini ya kita masih bisa mau ngapa-ngapain gitu ya, mau tidur, mau berak, mau makan ya bebas ya. Kalau main mode zombie kalau kayak gini ya ngelakuin hal ini, dan juga kita bisa mendapatkan token Grim itu secara cepat dan juga nggak capek-capek gitu ya. Kayak gini aja sih menurut Bang Akbar cara mainnya itu. Sangat-sangat worth it untuk kalian lakukan guys ya. Oke, teman-teman, kita udah mau masuk ke step yang ketiga ataupun yang terakhir di sini teman-teman ya. Nunggu bentar aja udah mau terakhir aja nih ya. Nah, jadi di sini tuh kita bakal sedikit berperang kepada zombie ini teman-teman. Nah, kita udah masuk ke step 3-nya. Kalian pilih aja kayak Bang Akbar. Oke, di sini kita melawan zombie dan kita bakal boyah teman-teman ya. Enak banget guys ya cara menyelesaikannya itu. Mudah banget gitu kan, sambil ngapain aja bisa gitu kan. Kita tunggu ini, lama banget kebukanya ya. Oke, 3, 2, 1. Nah, zombinya udah pada datang ya. Tuh, kita tembakin aja teman-teman. Di sini token kita udah banyak banget ya, udah 9000 nih ya. Di sini tuh zombinya sangat-sangat kuat-kuat semua ya. Pusing kepala Bang Akbar tuh ngelawannya kadang. Makanya Bang Akbar tuh merekomendasikan skill karakter kepada kalian guys, karena zombie itu sangat kuat ya. Dia sekali pukul kita langsung tewas teman-teman. Gila ya, sakit banget nih. Kita bakal ngelakuin dengan cara-cara yang sangat-sangat worth it gitu ya, untuk melawan para zombie dan juga menyelesaikan eventnya. Dan di sini kita udah menyelesaikan eventnya teman-teman. Jadi kayak gitu aja konten kita kali ini tentang cara cepat mendapatkan token Grim ataupun cara cepat untuk bisa mendapatkan emote zombie itu guys ya. Nah, di sini tuh Bang Akbar kill 163 teman-teman. Oke, kayak gini aja konten kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian subscribe dan like video ini. See you.